عبده ورسوله وحبيبه وخليله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله pada ini hari Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan keberkahan dan keagungan. Fa insyaallah kita yang hadir pada siang hari ini untuk mengharap barokah dari salah seorang aulia, dari salah seorang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan keluar dari tempat ini kecuali Allah akan mengampuni dosa kita semuanya, Allah angkat derajat kita semuanya, Allah tunaikan segala hajat-hajat kita semuanya, serta Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat pesan salah seorang yang bertanya kepada Al-Habib Ahmad Ibn Hasan Al-Attas. Su'ila Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Seorang pernah bertanya kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, "Mayu'ta li zairil wali?" Apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berziarah kepada para wali-walinya Allah? Gala berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, "Ihda ithrataini." Beliau mengatakan ada dua hal yang akan diperoleh oleh orang yang datang berkunjung kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Agalluha, yang paling sedikit, orang yang suka datang kepada wali, orang yang suka bersilaturahmi kepada aulia, orang yang suka berziarah kepada makam orang saleh, itu orang akan mendapatkan yang pertama, ayyaghfirullaha dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Orang yang datang kepada orang saleh, orang yang berkunjung kepada orang saleh, paling kecil pahala yang ia dapat, paling kecil manfaat yang ia peroleh adalah Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Wa a'laha, kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan paling besarnya, paling tingginya, paling agungnya pahala pemberian yang Allah berikan kepada orang saleh, ayyu'tiyallahu martabata dhalikal wali, Allah berikan martabat wali tersebut, orang yang berziarah kepada orang saleh, orang saleh yang mempunyai martabat itu diberikan kepada orang yang berziarah kepadanya. Amin. Maka alhamdulillah saudara-saudara muslimin muslimat, ikhwan akhawat, siang hari ini walaupun peluh kita bercucuran, keringat senantiasa membasahi tubuh kita, jarak tempuh yang begitu jauh, akan tetapi saya dan kalian datang kepada al-imam al-maghfurullah al-qutub ad-da'i ilallah al-habib Husain ibn Ahmad bin Husain al-Gadri, yang kita saksikan dan banyak orang-orang wali telah menyaksikan beliau orang saleh, orang yang dicintai oleh Allah, maka kita keluar walaupun kita tidak mendapatkan pangkat dan martabat wali daripada Al-Habib Husain, minimal kita kembali ke rumah kita, bertemu keluarga kita, Allah angkat dan ampuni dosa-dosa kita semuanya, berkah kita berkunjung kepada Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain Al-Gadri. Saudara-saudara, ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada beliau orang saleh, selain daripada beliau seorang yang dicintai oleh Allah, penting bagi kita untuk menanamkan rasa cinta kepada beliau, kepada orang-orang saleh. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitabnya beliau mengatakan, mahbubal mahbub, mahbub, dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah, kita pun dicintai oleh Allah.
Wa muhibbal mahbub mahbub, mencintai orang yang dicintai oleh Allah, kita pun akan dicintai. Kita dicintai oleh Al Habib Husain, kita akan dicintai oleh Allah. Kita yang mencintai Al Habib Husain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan semacam ini bukan sembarangan orang bisa datang ke tempat ini, melainkan orang-orang yang diizinkan oleh Allah, melainkan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, melainkan orang-orang yang telah dipanggil oleh Al Habib Husain Ibn Ahmad bin Husain Al-Ghadri. Pendusta, mulut-mulut orang yang mengatakan bahwa dilarang orang berziarah ke makam para wali, mereka berdalil orang yang berziarah ke makam wali, mak orang wali itu adalah orang biasa, orang yang mati dalam kubur. Saudara-saudara, Allah sudah menjawab dalam Al-Quran, wama janganlah engkau mengira orang-orang yang mati di dalam berjuang di jalan Allah mereka mati, bal ahya'u inda rabbihim yurzakun, mereka itu hidup mendapatkan rezeki, mendapatkan anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti beliau yang kita saksikan, Al Habib Husain Ibn Ahmad bin Husain Al-Ghadri, seorang wali min auliya'illah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga di hari yang penuh barokah ini Allah membuka mata hati kita sehingga kita menjadi orang yang giat dan taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Al Habib Husain ini seorang waliullah, beliau adalah salah satu min dzurriyyatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad telah berjanji di dalam hadisnya, wallahi demi Allah, kata Nabi Muhammad, dunia ini tidak akan hancur, dunia ini tidak akan kiamat selama ahlul baitku, selama darah dagingku masih berada di alam dunia ini. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nujum amanun li ahli sama, bintang-bintang yang ada di langit itu pengaman bagi penduduk langit. Wa ahlu baiti, dan anak cucuku, ahlul baitku, keluargaku, amanun li ahli al-ardi, pengaman bagi penduduk bumi. Saudara-saudara, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cintai Nabi Muhammad. Kalau kita ingin dicintai oleh Nabi Muhammad, cintai anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawassalu bi wa ahli baiti fa inna Allah la yuraddu man tawassalu bina, bertawassullah kamu, berdoa kepada Allah membawa namaku dan membawa nama anak cucuku, keturunanku, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menolak doa-doa orang-orang yang membawa namaku dan anak cucuku. Maka alhamdulillah, kalian yang datang telah datang kepada cucunya Nabi Muhammad. Rasulullah telah bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, siapa orang yang berziarah kepada orang saleh, orang alim, sama seperti hakikatnya dia berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Kalian saudara-saudara berziarah kepada Habib Husain, pada hakikatnya anda berziarah kepada Nabi Muhammad. Orang yang datang berkunjung siang hari ini capek, lelah, lapar, keringatan, kehausan, pada hakikatnya anda nanti yang akan disambut dengan senyum oleh baginda Nabi besar. Maka beruntung saudara-saudara, dunia ini sementara, hasadu ummati baina sab'in wa sittin, umatku ini akan dipanen, kata Rasulullah, antara umur 60-70. Tidak ada yang kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan fana, pasti akan hancur, pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal cuma Allah, yang abadi cuma Allah. Oleh karena itu, dekatkan diri kita dengan orang saleh, dekatkan diri kita dengan wali-walinya Allah, dekatkan diri kita dengan ulama, dekatkan kita diri kita dengan para ulama, para habaib, para kiai. Insyaallah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu salihin walau lastu
lastu minhum. Aku cinta kepada orang soleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka. Kita tahu Imam Syafi'i orang soleh. Kita tahu Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid. Kita tahu Imam Syafi'i pendiri daripada madhab Syafi'iyah. Tetapi beliau menganggap bahwa dirinya bukan orang soleh dan cinta kepada orang soleh. Apa tujuannya? La'alli an anabihim syafa'ah, agar aku mendapatkan syafaat orang soleh. Nah, kita saudara-saudara yang awam, cintai orang soleh, sayangi orang soleh, ikuti orang soleh, agar kita mendapatkan pertolongan dan syafaat orang soleh. Semoga kita semua yang hadir ini, Allah catat nama-nama kita, nama anak-anak kita, nama keluarga-keluarga kita, semuanya dicatat oleh Allah sebagai orang penghuni ahli surganya Allah. Semoga kita yang hadir dicatat oleh Allah sebagai orang yang nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad. Semoga kita yang datang hari ini, yang berkunjung kepada orang soleh hari ini, semoga semua nama-nama kita ini menjadi orang yang kelak diminumkan air daripada telaga kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mengatakan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah akan berikan minuman yang suci kepada orang-orang yang telah dicintai oleh Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk bagian orang yang ketika melewati jembatan Shiratul Mustaqim bersama Nabi Muhammad, digandeng oleh Nabi Muhammad, dituntun oleh Nabi Muhammad. Semoga kita kalau mati kuburan kita terang karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga saat kita masuk ke liang kubur kita sendirian, tapi saat itu kita ingin Nabi Muhammad datang ke tempat kita, menghibur kita, mendatangi kita. Al-Habib Hussein datang ke tempat kita, ruh mereka menjenguk kita, sehingga kita dikumpulkan dengan orang saleh, dikumpulkan dengan orang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi وعبدنا يا الله في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.